Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final Malaysia Master 2024. Tunggal Putra. Di final Tunggal Putra, Victor Axelsen berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Lee Zijia, dengan skor 21-6, 20-22, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 3 menit. Tunggal Putri. Di final Tunggal Putri, Wang Ziyi berhasil mengalahkan Tunggal Putri India, Pusarla V. Sindhu, dengan pertarungan 3 game, 16-21, 21-5, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 19 menit. Ganda Putra. Di final Ganda Putra, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, berhasil menjadi juara Malaysia Master 2024, usai mengalahkan Ganda Putra Korea, Jin Yong, Na Sung Seng, dengan skor 21-18 dan 21-14, dalam durasi 40 menit. Ganda Putri. Di final Ganda Putri, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, berhasil mengalahkan Ganda Putri Korea, Lee Yulim, Shin Seung Chan, dengan skor 17-21, 21-19, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 36 menit. Ganda Campuran. Di final ganda campuran, Goh Soon Huat, Lai Sevon Jemi, berhasil mengalahkan pasangan Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dengan skor 21-18 dan 21-19, dalam durasi 48 menit.